Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Riki Kreatif Channel. Nah, di video kali ini aku berbeda tempat. Biasanya aku bikin video itu di kamar. Nah, sekarang aku lagi di perpustakaan dekat rumahku. Jadi aku bikin konten aja di situ sekalian, karena aku ada kerjaan dikit. Nah, di video kali ini aku akan bikin tutorial atau DIY case HP yang buluk, ya udah nggak bisa dipakai lagi, bisa kamu pakai lagi jadi cantik, kamu dekor gitu. Nah, kalau kamu punya casing atau case di rumah yang nggak kepake, jangan dibuang dulu, kamu bisa variasiin itu dengan berbagai macam sesuai yang kamu inginkan. Nah, kayak aku bikin ini. Nah, ini aku bikin ini. Nah, ini casing buluk gitu, nggak bisa dipakai lagi jadi cantik, aku bikin pakai stiker gitu. Nah, kamu yang penasaran untuk video ini, jangan lupa like-nya, subscribe, dan share ke teman-temannya, semoga bermanfaat. Nah, maaf ya suaranya agak sedikit berisik di sini karena ada anak-anak KKN gitu kan. Kita akan ke tutorialnya. Sebelum ke tutorialnya, kamu jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jangan di skip nonton, semoga bermanfaat. Kita langsung ke videonya. Nah, di sini sudah ada yang foto aku yang kuprint, tapi ini stiker ya, bukan kertas biasa. Ini aku print sendiri, gambarnya aku cari di printeran. Terus ini case 2 yang aku nggak pakai, udah jelek gitu. Dan kita akan mulai mengguntingnya dan menempelnya ke case-nya. Thank you.
di sini aku ganti posisi karena aku mau ke perpustakaan. Jadi di sini aku pindah dari kamar aku ke meja perpustakaan karena aku ada kerjaan di perpustakaan dikit. Terus aku lanjutin videonya di perpustakaan ini. Nah, kita lanjut videonya ya.